Tersangka katanya ditembak, Bang. Bang, ditembak. Ketika akan dilakukan penangkapan oleh petugas di tempat persembunyiannya, melawan, kemudian diberikan tindakan tegas terukur. Anggota Unit Reskrim Polsek Solokan Jeruk dan anggota Satreskrim Polres Bandung terpaksa melumpuhkan betis pelaku penganiayaan dan perampokan yang terjadi di Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung karena melakukan perlawanan. Tiga orang pelaku berinisial SS, I, dan KA dihadirkan dalam gelar perkara yang dilakukan di Mapolres Bandung, Kamis 26 September 2019. Dalam gelar perkara itu, polisi menunjukkan topi milik karyawan SPBU berinisial Y. Selain itu, barang bukti berupa golok, uang 7 juta rupiah, dan tas milik AT, sopir mobil box yang dirampok oleh para pelaku pun ditunjukkan. Sebelum melakukan perampokan terhadap sopir mobil box, salah satu dari tiga pelaku berinisial SS melakukan penganiayaan terhadap karyawan SPBU. Pembacokan yang dilakukan pelaku terhadap korban dilakukan di dalam kantor SPBU Manirancan yang ada di Jalan Solokan Jeruk, Majalaya. Korban dihujani beberapa kali bacokan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan golok sepanjang 30 cm. Korban mengalami luka di bagian kepala, punggung, dan kakinya, dan langsung dilarikan ke klinik oleh karyawan lainnya. Setelah melakukan penganiayaan, para pelaku kemudian melarikan diri ke arah Jalan Anyar dan menghentikan mobil yang dikendarai AT. Saat di dalam mobil, pelaku menodongkan golok kepada sang sopir dan uang milik korban yang ada di tasnya dirampok oleh para pelaku. Jeruk telah terjadi tindak pidana yang pertama penganiayaan, kemudian dilanjutkan dengan pencurian dengan kekerasan. Ini terjadi pada di pom bensin Manirancan, Desa Ranca Kasumba, Kecamatan Solokan Jeruk. Korban inisial Y, kemudian tersangka inisial S, SS, kemudian I, dan AK. Barang bukti ini rekan-rekan lihat bahwa satu bilah senjata golok, kemudian satu buah tas selendang yang berisi uang 7 juta rupiah, satu buah topi warna merah, dan satu unit kendaraan motor Honda Beat. Kronologisnya yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 24 sekitar jam 14.00 di TKP, berawal ketika korban atas nama inisial Y yang bekerja di pom bensin tiba-tiba datang pelaku. Keduanya menggunakan sepeda motor Honda Beat. Setelah itu pelaku memanggil korban, kemudian menghampirinya, kemudian cekcok mulut, kemudian mengambil golok yang diselipkan di pinggangnya dan membacok beberapa kali. Dari situ kemudian korban sempat mengambil kunci motornya, kemudian si tersangka lari ke jalan dan menghentikan sebuah kendaraan. Kemudian naik kendaraan tersebut, kemudian si tersangka sambil menodong mengarahkan sopir ini untuk lari ke suatu tempat. Di situ dia melihat tidaknya ada tas yang berisi uang, kemudian diambil juga uang tersebut, kemudian si tersangka melarikan diri. Jadi itu untuk kronologisnya. Jadi pasalnya untuk tersangka ini, yang pertama penganiayaan ketika terjadi pom bensin, yang kedua yaitu ketika dia merampas mobil ini termasuk mengambil
tas yang berisi uang. Motifnya apa, Pak? Motif pembacokan. Ini motifnya masih kita dalami. Ini mungkin memang sudah ada permasalahan sebelumnya antara si tersangka dengan korban yang di pom bensin. Sehingga dia datang langsung menghampiri sehingga terjadi penganiayaan yang di pom bensin. Setelah itu si tersangka melarikan diri melakukan tindak pidana yang kedua. Lukanya apa aja, Pak? Lukanya kita menurut visum yang untuk yang penganiayaan itu di bagian punggung dan di bagian punggung. Ya, di bagian punggung. Terus sempat melarikan kemana? Tersangka melarikan diri di sekitar masih di sekitar Solokan Jeruk. Tersangka katanya ditembak, Bang. Memang ditembak. Ketika akan dilakukan penangkapan oleh petugas di tempat persembunyiannya melawan kemudian diberikan tindakan tegas terukur. Hingga saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif para pelaku melakukan perbuatannya tersebut. Untuk sementara, penganiayaan yang dilakukan pelaku kepada korban diduga ada permasalahan pribadi atau dendam lama antara pelaku dan korban yang bekerja di SPBU.